kita nak selesaikan masalah tayar bocor. Ada skru kat sini ni. Mula kita jet dulu lah sikit supaya angin tak banyak keluar. Dia dah jet ni tayar dia, so dia akan tergantung lah. Bila tayar tergantung, so bila kita nak cabut skru ni, tak adalah dia angin banyak keluar lah. Okay, kita akan pakai saya beli kat kedai ni, DIY kot. Ok, nanti saya tunjukkan video dia. Getah dia masuk dalam ni lah. Nak buat lubang besar sikit.
sangat butuh. Sudah. Tak ada buih.